Sidang perdana kasus investasi bodong terdakwa Ti Aku Mobil Genepan dikokolakeun di Pengadilan Negeri Bandung kelawan agenda macakeun dakwaan ku jaksa penuntut umum. Tina jumlah duit 128 miliar rupiah, eta terdakwa Genepan teh bakal mulangkeun 70 miliar rupiah ka sakumna korban Aku Mobil. Sidang perdana agenda majakeun dakwaan ka terdakwa Genepan kalawan kasus investasi bodong Aku Mobil dikokolakeun di Pengadilan Negeri Bandung. Eta terdakwa nu Genepan teh nyaeta BJ, AL, RD, FM, NH jeung MI. Dina agenda majakeun dakwaan jaksa penuntut umum ngebrehkeun eta terdakwa Genepan ngadegkeun PT Aku Mobil kalawan modal 12 juta rupiah. Tapi dina akta pendirian perusahaan, terdakwa nyutat angka 10 miliar rupiah. Lianti sidang pidana di Pengadilan Negeri Bandung, eta terdakwa Genepan masih nyorang sidang niaga di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dina eta sidang teh tina jumlah duit anuniti 128 miliar rupiah, eta terdakwa ukur bakal mulangkeun 70 miliar rupiah ka sakumna korban Aku Mobil. Untuk pasal yang diterapkan baik Brian atau tersangka yang lainnya direkturnya, itu penerapan pasal Brian saja untuk direktur utama itu 372-378. Tetapi kalau direktur yang lainnya dijuntuhkan. Jadi pasal 480 sama 55. Nah, artinya kita tidak melakukan eksepsi. Nah, silakan saja sidang mengalur. Paling nanti kita di pemeriksaan saksi. Kita dengar nanti saksi-saksi bagaimana, saksi pihak dari yang melaporkan kepada kita. Karena bagaimanapun juga kunci kita pengadilan niaga sudah dimenangkan oleh kita. Artinya boleh saja kalau orang kan dalam dakwaan silakan saja. Luyukan eta dakwaan terdakwa Genepan bakal ditibanan pasal 378 ngeunaan penipuan turta penggelapan kalawan ancaman hukuman maksimal 4 tahun bui kalawan denda 800 juta rupiah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.